Oke guys, jadi video Hai guys, welcome back to my channel. Jadi hari ini aku mau bikin konten 24 jam makan makanan yang warna kuning. Nah, jadi aku sekarang juga udah pakai baju warna kuning biar senada aja gitu kan. Nah, jadi sekarang jangan lupa buat subscribe dulu di bawah ini biar aku juga tambah semangat upload videonya. Oke, nanti aku bakal siapin dulu sarapannya. See you. Oke guys, sekarang aku mau bikin makanan yang warna kuning. Aku mau bikin telur. Baru pertama kali loh aku lihat telur kuningnya ada dua. Oke guys, sekarang aku mau makan sarapan. Ini aku udah siapin juga minumnya. Pakai botol warna kuning tapi airnya nggak kuning. Sekarang minum dulu. Oke guys, jadi aku makannya sama adik aku. Bareng sama adik aku. Nasinya juga guys warna kuning. Nasi kuning. Enak banget. Aku dan adikku suka banget. Oke guys, sekarang aku mau nyobain ini makanan warna kuning itu wajib legit. Oke, kayak gini kita buka ya guys. Guys, ini aku udah ngebuka ininya. Jadi sekarang kita makan, tapi isinya nggak kuning, isinya tuh kayak keputih-putihan sedikit, tapi nggak apa-apa, yang penting wadahnya kuning. Kita makan. Itu kayak kelapa, kayak ada yang serbuk-serbuk gitu loh, serbuk-serbuk kelapa gitu loh guys. Kayaknya nggak tahu sih. Manis banget. Di sini sebenarnya ini tuh awalnya kuning, cuman jadi kayak gini karena udah terlalu lama. Jadi kayak gini guys. Jadi sekarang kita makan aja. Oke guys, jadi sekarang aku bakal kasih tahu. Tadi tuh aku habis beli makanan dari grosir, aku nggak ke supermarket. Jadi ini aku tadi beli ini. Beli Piat Tos. Terus aku juga beli garis salut. Ini buat nanti aku bakal makan malam. Lemon Milo yang rasa kari ayam. Terus aku juga beli ini. Beli pasta keju dan beli ini. Gak tahu ini namanya apa. Ini makanan dulu aku sering banget makan ini. Aku cuma mau nyobain ini dua aja. Oke? Okay? Mau makan? Jangan lupa minum dulu. Aku suka banget guys sama ini. Rasanya tuh enak banget. Aku suka banget pokoknya sama yang keju ini. Aku bakal buka ini. Oh, ini tuh crackers guys. Ini nih, isinya kayak gini. Enak banget tau. Kayak gurih, asin, gimana gitu. Pokoknya enak banget, meskipun gak ada isiannya atau gimana. Tapi enak banget. Cuman kayaknya kalau lama-kelamaan makan banyak kurang nikmat ya. Soalnya kurang gimana gitu pokoknya. Aku punya ide guys, jadi pakai ini guys, jadi double kuning gitu loh.
enak banget. Oke guys, jadi aku bakal habisin ini, tapi di belakang kamera nanti kalau misalnya aku makan lagi, aku bakal kasih tahu ya. Guys, jadi untuk makan malamnya aku bakal masak lemonilo. Nanti kalau udah aku kasih tahu guys. Guys, sekarang ini nih lemonilonya udah jadi warna kuning. Ini udah jadi udah bekah gitu guys. Jadi sekarang aku mau langsung makan dan aku juga siapin minumnya minum warna kuning. Jangan lupa berdoa dulu. Rasanya aku nggak terlalu, aku nggak, ini baru pertama kali loh guys cobain lemonilo yang warna kuning. Guys, jadi kalau nanti kalau misalnya aku makan sesuatu lagi aku bakal kasih tahu ya. Oke guys, jadi sekarang aku bakal makan snack yang kemarin belum habis. Ini aku mau makan ini dua dan aku sama adik aku lagi guys. Nah sebenarnya sekarang ini udah besok harinya. Jadi kan ini aku terakhir kemarin makan itu jam 10:30 dan sekarang udah jam 10. Aku mau makan snacknya. Oke, kita buka. Ini aku pertama mau makan snack tikinya dulu. Enak. Bismillah. Rasanya enak banget. Enak ya. Sahab barbecue. Nih guys, enak banget asli rasanya. Terus aku bakal cobain ini. Satu. Ini awas meruluk di ini bajunya. Si meruluk. Ini. Nih kita makan di atas kasur guys, jadi takut kotor kena kasurnya. Nih, kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, aku paling suka banget sama Gary. Salut yang ngerasain. Soalnya aku suka keju guys. Ya aku juga ya guys. Abis Oke guys, jadi aku sama adik aku udah selesai 24 jam makan makanan yang warna kuning. Nah jadi, makasih guys sudah nonton video ini. Jangan lupa buat subscribe, like, comment, share, dan klik tombol lonceng notifikasinya. Makasih guys.